Republik Indonesia. Tersambung maka akan semakin efisien, yang artinya daya saing kita akan semakin baik dalam investasi maupun daya saing produk-produk kita akan semakin meningkat. Yang ketiga, jalan tol ini akan bisa mempercepat gerak perekonomian Banten sebagai wilayah penyangga ibu kota Jakarta. Kejenuhan investasi di Jakarta bisa dilimpahkan ke Banten karena konektivitas Jakarta-Banten semakin tersambung.